Lewat dari 3 bulan, takutnya yang dikhawatirkan kalau lewat dari 3 bulan adalah Anda sudah akan terkena beban pekerjaan lagi, sibuk lagi. Nah, kapan sih ujiannya? Ujiannya, golden periodnya adalah, menurut saya, 2 bulan dari kelas. Mungkin 2 bulan dari minggu ini. Berarti kapan? Selama 2 bulan itu. Sekarang kan September awal. Selama September dan Oktober ini adalah golden periodnya Bapak Ibu. September sampai Oktober ini adalah golden period. November udah agak tipis-tipis. Udah mulai ada beberapa yang lupa. Apalagi kalau Anda tidak konsisten belajar setiap hari. Oke? Jadi kalau Anda mau schedule kan dalam 2 bulan ini. Fokus, effort. Maksimum 3 bulan. Lewat dari 3 bulan, takutnya yang dikhawatirkan kalau lewat dari 3 bulan adalah Anda sudah akan terkena beban pekerjaan lagi, sibuk lagi. Itu satu. Yang kedua, semangatnya pun mungkin udah jadi beda. Semangatnya beda, prioritasnya bisa jadi beda lagi. Kalau sekarang mungkin prioritas PMP menjadi salah satu prioritas tertinggi Anda. 3 bulan lagi mungkin ceritanya udah beda. Oke? Okay?